Bismillahirrahmanirrahim. Jadi konten kali ini gue pengen ngasih tahu kalau misalnya jualan produk digital tuh masih winning di hari ini, sampai hari ini maksudnya. Nah ini gue pengen kasih lihat perjalanan gue bikin produk digital dari bulan kemarin sampai hari ini. Jadi kalau ada yang nanya ini masih work atau enggak, ini akan trennya akan turun atau enggak, sejauh ini gue masih ngerasain benefitnya, masih ngerasain cuannya, dan gue jualan itu setiap bulan, ya alhamdulillah lah tembus terus target gue, dan itu gue pakai iklan teman-teman. Jadi gue tuh beriklan pakai Meta Ads. Terus kemarin ada yang apa ya namanya, ada yang nanya, bang itu misalnya pakai Meta Ads, lu ngiklannya gimana, prosesnya gimana? Nah kalau misalnya nanya gimana prosesnya, sebenarnya sama aja kayak jualan produk fisik gitu ya. Kalau jualan produk digital tuh sama kayak jualan produk fisik, cara ngiklannya sama, cuman memang pendekatannya berbeda. Dari segi konten, dari segi landing page-nya ada yang kita ulik sedikit gitu supaya bisa ngasilin closing gitu. Nah, ini adalah tampilan dashboard gua untuk kita lihat satu bulan gua ngiklan sama satu bulan gua penghasilan di satu apa namanya? Di satu platform itu Mayer, gua pakai Mayer ya teman-teman. Oke, langsung gas ke sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini tanggal ini kan kalau di Mayer enggak enaknya, bukan enak sih. Karena gue pakai yang gratis, jadi analitiknya itu sederhana banget gitu. Nah, ini gue ngiklan 1 bulan ya, teman-teman ya. Last month 1 bulan. Dari tanggal 8 ke tanggal 8 lagi. Betul. Dari tanggal 8 ke tanggal 6. Bulan 7 ke bulan 8. Kita lihat ini kurvanya naik turun seperti biasa namanya orang dagang. Ini tuh ada yang 700.000, ada yang 2 juta, ada yang 2 juta per hari. Pokoknya ini beda-beda lah ya. Kita lihat hasilnya berapa untuk penghasilan gua 1 bulan ini. Nah, ini ada di 12 juta, tapi ini tuh sebenarnya cuman 2 hari 5 harian, ini baru sepekanan sebenarnya. Kalau kita mau lihat dari tanggal, itu bisa lihat dari tanggal tadi berapa? Tanggal 8 Juli ke tanggal 6 Agustus. Oke. Nah, ini bisa dilihat penghasilan gua sekitar 17 juta tambah 926 ya, 26. 26 tambah 13 tuh 35. 35 tambah 7 tuh 42. 42 tambah 8 50. 50 juta. Nah, untuk iklannya sendiri, berarti ini gua 50 juta ya. Untuk iklannya sendiri ini ada. Gua sebulan itu kita cek. Sebulan itu tunggu geser dulu. Berarti tanggal 6 8 Juli sampai tanggal 6 Agustus. Oke. Kita cek, kita gua iklan sekitar ini 14 juta, teman-teman. Jadi dapat 50 juta. Kita hitung. Kalkulator. 50 juta dikurangi 14 berapa tuh? 14.600 lah ya. 14.600. Dapat 35 jutaan. Alhamdulillah dapat 35 jutaan. Jadi lumayan seksi lah ya ngiklan produk digital sama jual produk digital gitu, ya. Nah, gua mau tarik saldonya dulu karena kalau misalnya ini kan bisa jadi lu enggak percaya nih. Nah, kalau gua pengen narik nih sekarang, teman-teman ya. Gua tarik dulu. Jadi ini ada 10.000 yang bisa gua tarik. Karena ini 2 juta lagi masih pending, jadi ini biasanya itu 2 harian lah ya ditariknya gitu. Jadi nggak sampai apa namanya, nggak bisa langsung habis dapat order langsung tarik, nggak bisa. Ini 2 harian ditariknya. Langsung aja ini bisa ditarik segini nih, 10 10 109 309. Oke, bismillah.
Ya, alhamdulillah tuh udah berkurang saldonya. Udah masuk di proses tuh. Kita lihat di email. Biasanya dia akan masuk ke email gua. Tuh, pada rekanannya sukses. Ini tuh ada rekening gua udah masuk 10 jutaan. Alhamdulillah. Dan kalau misalnya teman-teman pengen belajar juga, pengen tahu gitu bikin produk digital yang gimana sih Bang, yang potensial, yang oke gitu, yang emang marketnya tuh mau beli gitu atau mau mau nimbrung lah ya gitu. Cek aja link di deskripsi gua, nanti tuh ada gua sertain. Lu tuh bisa punya potensi penghasilan kayak gini gitu menurut gua, dan member-member di situ udah banyak banget yang udah pecah telur, udah berhasil, udah sampai sekarang tuh punya penghasilan tiap pekannya, tiap bulannya gitu, penghasilan tambahan ya. Jadi menurut gua ini sangat worth it banget buat dijalanin. Terus kelasnya juga murah banget menurut gue ya, kalau kalau dibanding sama kelas-kelas yang lain di luar sana. Jadi bisa cek dulu aja, nggak usah langsung gabung, cek aja dulu materinya apa, karena disitu ada gue kasih dua materi yang bisa lo preview, lo lihat. Kalau lo ngerasa itu menarik dan lo pengen belajar lagi, lo tinggal beli. Tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa gitu. Jadi silakan dicek. Isinya sebenarnya kelasnya itu adalah cara belajar bikin produk digital sendiri, sama fundamental gimana caranya jualan secara organik. Jadi nggak berbayar. Jadi gimana caranya kita ngumpulin uang dulu dari organikan, pas sudah punya baru ngiklan. Jadi nggak ujug-ujug ngiklan. Di sana juga gue kasih dua video cara gue ngiklan produk ini nih. Jadi gue tuh ngiklanin dua produk digital gue untuk apa ya? Untuk menghasilkan penghasilan bulanan ini gitu. Untuk bisa sampai menghasilkan. Jadi lo tinggal tiru aja. Kalau lo emang udah tahu atau udah deket atau udah biasa banget ngiklan di Meta Ads, cara ini tuh bisa lo tiru dan duplikat. Tapi untuk yang nggak tahu cara yang iklan di Meta Ads ya silahkan belajar di tempat lain dulu gitu. Karena gue nggak buka itu dan itu nggak ada di kelas gue. Nggak ada materinya untuk Facebook Ads. Gue kasih materinya untuk contek aja cara gue dari mulai bikin produknya sampai ngiklannya gitu. Nah, disclaimer juga, di kelas gue nggak ada teknis untuk bikin e-book atau bikin produk digital lainnya. Misalnya kayak, Bang, gue pengen bikin e-book. Caranya bikinnya pakai apa ya? Pakai Notion misalnya atau pakai Canva misalnya. Nah, gimana cara bikin pakai Canva-nya? Itu nggak gue ajarin ya, karena untuk belajar teknis secara apa manual gitu ya, itu lo harus belajar sendiri gitu, pakai Canva-nya gimana, pakai Notion-nya gimana. Tapi gue kasih tahu langkahnya, ini pakai ini, gini gini gini. Kalau lo mau bikin printable pakai ini, mau bikin template lo pakai ini, lo mau bikin e-book tuh pakai ini enaknya. Jadi gue kasih beberapa pilihan gitu. Jadi intinya sebenarnya gue hanya menjadi apa jembatan juga gitu, nggak full apa namanya jadi guru banget gitu, nggak, gue jadi teman buat sharing lu aja gitu di sana. Dan materi gue insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Di sana ada garansi uang kembali kalau misalnya emang lo ngerasa ini materinya sampah banget gitu, lu bisa langsung klaim ke gue aja Japri, dan itu gue nggak akan persulit insya Allah, dan gue akan balikin duit lu gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak, dan kalau misalnya emang lu ngerasa ini bermanfaat, bisa lo save videonya atau lo share atau lo ya lo komen, boleh tanya-tanya sama gue di bawah, insya Allah gue balesin. Dan lo bisa langsung DM gue di Instagram gue di @hidayatnur, disini nanti gue masukin nih sini nih ya. Oke, yaudah gue pamit, terima kasih banyak udah nonton, dan jangan lupa di komen dan like dan subscribe. Bisa tanya-tanya sama gue di kolom komen ya. Gue pamit, assalamualaikum, barakallahu fikum.